Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur hakikat pada diri kita, yaitu apakah itu jasad, nafs, atau jiwa atau kesadaran, dan ruh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rinci tentang unsur-unsur yang ada pada diri kita yang akan dikaji jauh lebih dalam. Dengarkan, fahami, dan renungkan dalam-dalam dengan bertafakur untuk mencari hikmah dari video pada kesempatan kali ini. Selamat mendengarkan. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara. Ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Hakikat manusia. Bagaimana manusia bisa mengenal penciptanya jika ia sendiri tidak mengenal dirinya secara utuh? Sebuah ilmu dibutuhkan untuk mencapai pengetahuan sejati, sifat-sifat kemanusiaan pada umumnya. Ilmu itu diberi nama ilmu tarekat, yaitu ilmu pengenalan diri, ilmu yang digunakan untuk memahami identitas diri. Berikut definisi masing-masing unsur pada manusia. Yang pertama, jasad atau fisik adalah yang memiliki bentuk atau wujud atau sosok yang tergambarkan, yang diciptakan dari tanah yang dibentuk menjadi daging, tulang, lalu membentuk badan, kaki, tangan, panca indera, dan sebagainya. Yang kedua, jiwa atau nafs atau kesadaran diri adalah sesosok makhluk dalam wujud halus alam yang terbentuk dari unsur alam, min sulatin min tin, ekstrak alam, yang hidup dan memiliki pemahaman, pikiran, perasaan, intuisi, emosi, dan akal. Yang ketiga adalah roh atau ruh, adalah satu kejadian uap atau gas yang keluar dari dalam hati kasar atau jantung. Uap atau gas itu berjalan ke seluruh bagian urat saraf di dalam tubuh manusia. Unsur ini adalah bagian rahasia Allah. Manusia tidak akan bisa menggapainya. Sedangkan kolbu adalah sifatnya jiwa yang selalu berubah-ubah, bolak-balik, atau tidak tetap. Asal kejadian jiwa atau nafs inilah yang perlu kita ikuti dan telusuri, karena dengan begitu kita akan mudah mengidentifikasi diri kita sendiri. Dan Al-Quran mengisyaratkan bahwa unsur kejadian manusia terdiri atas tiga, yaitu unsur badan atau jasad atau wadah, yang kedua unsur jiwa atau nafs atau kesadaran diri, dan yang ketiga adalah unsur roh atau ruh. Berikut tahapan pembentukan diri manusia menurut firman dan hadis. Yang pertama, jiwa, nafs atau nafs ya. Sebagai tahap awal, Allah mengambil sumpah kepada jiwa yang masih di alam gaib. Para jiwa ini belum dipasangkan ke dalam jasad, karenanya ia masih bebas penerbangan dan menuju dan menunggu dipanggil untuk melaksanakan tugas. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, bahkan engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian agar di akhirat kelak kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang lalai terhadap keesaanmu. Kondisi jiwa yang sudah disumpah ini mengakui adalah
Allah sebagai zat yang menciptakannya, dan jiwa juga mau menjadi saksi atas segala perbuatan jasad selama di dunia pada hari akhir nanti. Setelah proses pengambilan sumpah, tahap berikut adalah Allah menjelaskan tentang tugas pokok dalam kehidupan di dunia kelak, bahwa ia akan mengembang dua tugas pokok yang mencakup jalan ketakwaan dan jalan kefasikan. Ini berada dalam surah Asy-Syams, surah 97 ayat 7-10 yang firmannya bermaksud, dan demi nafs atau jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah ilhamkan kepada nafs itu jalan ketakwaan dan kefasikannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikannya, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Ini menunjukkan bahwa sebelum jasad manusia disusun, Allah terlebih dahulu mempersiapkan unsur pokok yang paling utama bagi sosok manusia itu, yaitu jiwa yang sudah diberikan pemahaman hakikat ketuhanan dan keilmuan. Jiwa yang telah mengaku dan mengenal arti keesaan, keagungan, dan kebesaran Allah dengan sepenuh-penuh hakul yakin. Di samping itu juga sudah mengerti fungsi dan tugas keruhaniahan. Ia juga memiliki kemampuan pemahaman yang mendalam tentang ilmu Allah yang luas, yaitu jiwa atau nafs ini bertugas untuk memberikan pemahaman, memilih jalan yang akan ditempuh. Apakah jalan itu menuju ketakwaan atau menuju jalan kefasikan? Dan jika manusia memilih pada jalan ketakwaan, maka ia akan termasuk dalam golongan manusia beruntung. Jika sebaliknya, maka ia akan menjadi manusia yang rugi. Karena setiap jiwa sudah dibekali pemahaman, kesadaran yang pada setiap hal yang dilakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Takwir ayat 1 yang berikut ini, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui yang telah dikerjakannya. Dan setiap jiwa juga sudah dilengkapi dengan sistem kesadaran atas apa-apa yang dikerjakannya, apa yang dilalaikannya, dan apa yang dipilihnya. Sebuah keyakinan yang melekat pada jiwa ini adalah bahwa jiwa ini bersifat hidup dan mampu membuat keputusan sendiri dan penuh kesadaran diri. Surah Al-Infitar ayat 1 yang artinya, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Sampai di sini maka selesailah tahap pembentukan unsur jiwa untuk kemudian dipasangkan pada wujud jasad manusia. Unsur jiwa ini kini sudah memenuhi syarat untuk mengemban tugas kehidupan manusia, yaitu untuk ketakwaan atau untuk kefasikan. Itu adalah pilihan dari jiwa yang dipasang pada badan. Yang kedua, kita akan bahas dimensi atau jasad. Dimensi jasad atau fisik atau badan yang kita lihat di diri kita sekarang ini. Tahap kedua adalah proses penyusunan jasad fisik atau jasmani atau tubuh manusia. Unsur jasad atau jisim terdiri dari seluruh anggota tubuh manusia, yaitu kepala, badan, tangan, dan kaki yang terbuat dari salah satu unsur saripati tanah liat yang di dalamnya mengandung unsur protein. Ia dijadikan dari tanah liat yang sangat halus dan mempunyai bentuk dan wujud nyata, keadaan, dan sifatnya. Kasat mata dapat diraba atau disentuh, dapat berubah bentuk, dapat rusak, dan dapat dimusnahkan. Diciptakannya jasad ini dalam rangka sebagai media atau sarana diletakkannya unsur sebelumnya, yaitu jiwa. Sosok jiwa yang sebelumnya sudah ditanamkan berbagai pemahaman dan pengetahuan dasar kehidupan, lalu dipasangkan ke dalam jasad atau fisik manusia, sehingga jadilah ia sesosok makhluk yang sadar dengan jasad dan jiwa yang bisa memilih apakah akan menuju kepada ketakwaan atau kefasikannya. Di dalam jasad ini Allah melengkapinya dengan akal dan hati. Akal digunakan sebagai panduan dan perpustakaan utama, sedangkan hati sebagai bagian halus yang merasa dan memahami. Unsur hati juga terbagi menjadi dua, yaitu hati ruhaniah dan hati jasmaniah.
Hati ruhaniah adalah sesuatu yang halus, hati yang merasa, mengerti, memahami, dan mengetahui. Ia merupakan tempat bersemayamnya iman dan ilmu. Hati jasmani adalah sepotong daging yang terletak di dada sebelah kiri. Fungsinya untuk mengatur sistem metabolisme tubuh atau jasad yang ditempati oleh jiwa atau nafs. Lalu di dalam hati ruhaniah juga disematkan dua macam hawa nafsu, yaitu nafsu yang menuju jalan cahaya kebenaran atau nafsul mutmainnah, dan nafsu yang menuju jalan kegelapan atau nafsu lawwamah. Dua nafsu ini akan menjadi jarum penentu arah kehidupan manusia. Jika jarum menuju kepada arah cahaya, maka ia akan menuju kepada Tuhannya. Sedangkan jika menuju pada arah kegelapan, maka ia akan menuju pada kesesatan. Sampai di sini manusia sudah dikatakan bisa hidup mandiri. Namun bagi Allah, kedua unsur ini belumlah cukup sebagai konsekuensi ditakdirkannya manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Maka Allah sekali lagi membekali manusia dengan unsur ketiga, yaitu unsur ruh atau suci yang merupakan kepunyaan Allah. Unsur ini juga dimiliki oleh makhluk lainnya. Namun perbedaannya, unsur ruhaniah yang dimiliki manusia ini memiliki nilai khusus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh itulah yang menyebabkan meningkatnya martabat anak manusia, sehingga menjadikan para malaikat menghormatinya. Yang kedua, ketinggian zat yang disebut ruh ini terlihat dari bagaimana Allah mengatakannya bahwa ini ruhku, atau ruh Allah itu sendiri. Dia menggunakan kata ganti kepunyaan itu untuk menggambarkan itu adalah ruhnya. Penggunaan kata ruhku ini tentu jangan ditafsirkan sebagai ruh Allah yang masuk ke dalam diri manusia, melainkan ruh milik ciptaan Allah. Meskipun di ayat lain, Allah juga mengatakan sebagian dari ruhku, yang menggiring kita pada pemahaman bahwa Allah mengimbaskan sebagian dari sifat-sifatnya, dari sifat-sifat mulianya kepada manusia lewat ruh itu. Dengan kehadiran ruhnya yang suci itulah manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi. Yang ketiga adalah proses penyatuan ruh dan jasad atau jasmani. Setelah selesai seluruh proses penyusunan lapisan materi jasad manusia dengan unsur jiwa, maka kemudian Allah memulai proses penyatuan unsur ruhaniah dengan jasad atau fisik manusia. Namun sebelum ruh ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad, manusia melalui prosesnya. Ketika jasad Nabi Adam telah tercipta dengan sempurna, maka Allah memerintahkan ruh untuk memasuki jasad Nabi Adam alaihi salam. Maka dengan enggan ia menerima perintah tersebut. Ruh pun akhirnya memasuki jasad dengan berat hati karena harus masuk ke tempat yang gelap. Akhirnya ruh mendapatkan sabda Allah, "Jika seandainya kamu mau masuk dengan senang, maka kamu nanti juga akan keluar dengan mudah dan senang. Tetapi bila kamu masuk dengan paksa, maka kamu pun akan keluar dengan terpaksa." Lalu ruh memasuki melalui ubun-ubun, kemudian turun sampai ke batas mata, selanjutnya sampai ke hidung, mulut, dan seterusnya sampai ke ujung jari kaki. Setiap anggota tubuh Adam yang dilalui ruh menjadi hidup, bergerak, berucap, bersin, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran tergambarkan ketika ruh sampai ke mulut, maka Adam sudah tergesa-gesa ingin berdiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah 21 ayat 37. Manusia tercipta dalam ketergesa-gesaan. Setelah Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad tersebut, di dalam ruhnya Allah memberikan suatu kelebihan tambahan mengenai kemampuan melihat, mendengar, dan hati. Bagian tambahan ini yang menjadi bagian kesempurnaan manusia. Mengapa? Karena tiga kemampuan ini hanya disematkan pada manusia dan tidak pada makhluk lain.
Dan ketiga kemampuan ini adalah salah satu sifat kemuliaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Namun, sayangnya kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuh atau jasad ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi setelah seluruh rangkaian pembentukan jasad yang sudah dilengkapi jiwa, mulailah masuk unsur ruhnya ke dalam jasad. Sampai tahap ini proses penyusunan jasad manusia sudah selesai dan dianggap sudah sempurna kejadiannya. Lalu Allah memerintahkan makhluk lain, malaikat dan iblis, untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29, Allah berfirman, "Dan apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud." Ketika Allah sudah menyempurnakan proses kejadian penyatuan jasad dan ruh, maka perhatikan sepenggal kalimat yang menyiratnya kata-kata meniupkan ruhku, yang artinya bahwa di dalam unsur ruh ini ada unsur suci sehingga dikategorikan sebagai makhluk. Jadi ruh dalam diri jasad manusia bukanlah Allah itu sendiri, melainkan sesosok makhluk suci yang sudah dibekali tiga kemampuan lebih. Roh itu kepunyaan Allah yang ditiupkan masuk ke dalam jasad manusia, di mana ruh itu dibekali kemampuan tambahan. Tidak sama dengan ruh yang ada pada hewan dan tumbuhan. Ruh ini memiliki kemampuan penglihatan, pendengaran, dan hati yang tajam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika manusia wafat, maka roh itu akan kembali kepada Allah itu sendiri dalam keadaan sempurna. Dalam Quran surah 75 ayat 14, "Akan tetapi di dalam diri manusia ada basirah." Itu firman Allah dalam Quran surah 75 ayat 14. Kata basirah ini disebut sebagai yang tahu atas segala gerak manusia yang sekalipun sangat rahasia. Ia bisa menyebut diri wujudnya adalah aku. Unsur suci yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah menghapuskan tiga unsur suci yang ada pada 99 nama dan sifat terpuji Allah Asmaul Husna, yaitu Al-Sami, Maha Mendengar, Al-Basir, Maha Melihat, serta hati yang berguna untuk merasa, mudah tersentuh, bergetar hatinya, bergejolak jiwanya, serta sebagai tempat datangnya ilmu, hikmah, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga unsur ini adalah unsur yang sangat suci dan memiliki tingkatan derajat yang tinggi, karena hanya manusia yang dilengkapi dengan sifat terpuji Allah ini, dengan tujuan agar manusia dapat memiliki kemampuan penglihatan, pendengaran, dan perasaan yang mendalam tentang hakikat keilmuan dan ketuhanan. Inilah sedikit ringkasan unsur-unsur penciptaan manusia, yang dimana Anda harus dengarkan, fahami, dan renungkan, tafakurkan, supaya menjadi ilmu hikmah kepada diri Anda. Nanti akan dilanjutkan ke part 2 di video selanjutnya. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan membantu mengklik lambang merah subscribe gratis untuk berlangganan. Tidak ada ruginya Anda klik lambang merah subscribe. Nanti kita lanjut ke part 2, Anda bisa lanjut di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah bermanfaat.